بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua agar dalam keadaan sihat. Dan juga belum terlambat untuk saya ucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin. Semoga Allah menerima segala amalan kita di dalam bulan Ramadan yang lepas insya-Allah. Jadi pada hari ini insya-Allah ustaz sebagai guru sirah tahun 5 akan menyampaikan sedikit tajuk yang berkaitan dengan tokoh Islam iaitu Ibnu Taimiyah. Okey. Gambar yang ada dekat dalam skrin ni bukannya gambar sebenar lah. Ni adalah gambar ilustrasi ataupun bayangan. Okey. Jadi mari kita mulakan. Jadi objektif kita pada hari ini adalah di akhir kelas ni antum akan dapat menyatakan isi penting berkenaan tokoh melalui latihan topikal yang ustaz bagi dalam Google Classroom. InsyaAllah. Okey, mari kita mulakan. Jadi kita mulakan dengan riwayat hidup. Okey, riwayat hidup latar belakanglah. Nama sebenar beliau adalah Taqiyuddin bin Ali bin Abdullah bin Taimiyah. Okey. Taqiyuddin bin Ali bin Abdullah bin Taimiyah. Okey. Jadi beliau dilahirkan di Bandar Harran. Okey, kita tengok peta tu, Harran di Syam. Okey. Sekitar area Syria, Turki dan sebagainya lah. Area atas itu lah. Okay. Jadi beliau meninggal dunia pada tahun 728 Hijrah. Okay. Waktu itu beliau berumur 67 tahun. Dan beliau telah meninggal di dalam penjara. Okay. Penjara nama Qal'ah. Kerana dihukum oleh pemerintah. Nanti kita akan tengok sedikit bagaimana kisah beliau sehingga beliau ditangkap. Latar belakang pendidikan. Kita tengok sikit eh. Beliau ni terkenal sebagai seorang yang cerdas dan kuat ingatan sejak daripada kecil lagi. Memang dia ni terkenal sebagai seorang budak yang tangkas berfikir. Maksudnya kreatif dan juga cerdas. Fikiran cerdas ni maksudnya dia sangat cepat untuk faham dan juga cepat untuk hafal. Okay. Beliau juga berjaya menghafal Al-Quran sejak kecil. Okay. Sejak kecil lagi dia telah hafal Al-Quran 30 juzuk di dalam dada dia. Okay. Dan beliau juga, kelebihan beliau dalam sudut latar belakang pendidikan ni, beliau lahir dalam keluarga yang penuh ilmu agama. Ayah dia seorang ulama, pakcik dia juga merupakan seorang ilmuwan agama dan ulama juga. Okay. Dan antara guru-gurunya yang terkenal adalah dalam bidang fiqh adalah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dan juga ayahnya sendiri Syihabuddin. Okey, ayahnya sendiri Syihabuddin. Dalam bidang hadis pula pak ciknya iaitu Fakhruddin. Okey, Fakhruddin. Dan ramai lagi ulama-ulama Damsyik yang dia belajar dengannya. Okey. Jadi beliau ni menguasai semua bidang ilmu syariah. Okey, contohnya seperti fiqh, usul fiqh dan tauhid. Ni contoh sajalah, tapi lebih banyak lagi ilmu yang dikuasai oleh beliau. Sehingga ada ulama' yang mengatakan apabila mendengar Ibnu Taimiyah berbicara dalam satu cabang ilmu, orang akan menyangka seolah-olah dia hanya menguasai ilmu itu saja sebab terlalu detail dibincangkan. Sebab selalunya kalau kita pergi ke satu bidang, kita akan dapat bincang terlalu detail bila kita betul-betul masuk menguasai bidang tu. Tapi Ibnu Taimiyah ni hampir semua bidang dia boleh bincang secara detail. Maksudnya penguasaan ilmu dia sangat banyak dan juga sangat terperinci. Okey. Akhlak Ibnu Taimiyah. Okey. Yang pertama, luhur budi pekerti. Dia mempunyai akhlak yang mulia, jiwa yang baik. Dia juga disenangi oleh guru-gurunya. Dia anak murid kesayanganlah. Okey. Kerana akhlak dia, kerana kepintaran dia, dia disayangi oleh guru-gurunya. Di samping itu, beliau juga seorang yang dermawan. Sangat suka membantu orang yang susah, orang yang memerlukan. Selain daripada itu, wara. Okay. Mengambil dunia secara zuhud juga. Tidak pernah bermewah-mewah dalam berpakaian.
tidak menampilkan diri dalam keadaan yang orang yang kaya dan sebagainya. Dia sangat yang menjaga. Seterusnya, di samping itu, beliau merupakan seorang yang tegas dan berani dalam menegakkan kebenaran walaupun di hadapan pemimpin. Kita tahu kan, kalau kita bercakap, kita menegur pemimpin, ada risiko dia. Mungkin kita dihukum. Kalau pemimpin tu menerima dengan baik, alhamdulillah. Tapi di dalam sejarah, ramai pemimpin yang tidak menerima dengan baik. Malah orang yang memberi peringatan itu telah dihukum dan dipenjarakan, malah dibunuh. Jadi, Ibnu Taimiyah ni mempunyai satu keberanian dan ketegasan ketika menegakkan kebenaran walaupun dia memberi nasihat kepada pemimpin yang zalim. Selain daripada itu, beliau juga merupakan seorang pejuang medan perang, okay, yang terkenal dalam sejarah perang melawan Mongol ataupun dalam kota Okkad. Okay. Beliau ni kita biasa kenal sebagai seorang ulama dengan ilmu, dengan buku, dengan pengajian dan sebagainya. Tapi dalam ni dinyatakan juga beliau juga seorang mujahidin ataupun orang yang berjihad mengangkat pedang, naik kuda melawan tentera Mongol yang menjajah umat Islam ketika itu. Dan juga dia adalah seorang alim yang teguh walaupun di penjara. Walaupun dia di penjara, dia tidak putus asa. Kita akan lihat bagaimana beliau telah mengembangkan ilmu di dalam penjara sampai dikatakan banyak hasil penulisan dia di dalam penjara. Sebab bila dia duduk dalam penjara, dia tak disibukkan dengan benda-benda lain. Dia duduk dalam penjara je. Jadi, dia mula menulis, dia mengajar orang-orang dalam penjara dan sebagainya. Sumbangan beliau, ni kita listkan sedikit sahaja. Okay. Antaranya, beliau telah mengeluarkan fatwa ketika berumur hanya 19 tahun. 19 tahun ni masih remaja lagi, masih muda remaja lagi. Tapi beliau telah mampu mengeluarkan fatwa, okay, ketika berumur 19 tahun. Selain itu, beliau telah mengarang tafsir Al-Quran melebihi 30 jilid ketika berumur 21 tahun. Muda lagi kan? Tapi dia mampu menghasilkan penulisan yang begitu hebat. Selain daripada itu, sumbangan beliau adalah meniupkan semangat jihad melawan Mongol. Ketika perang berkecamuk waktu tu, dilaungkan suaranya yang kuat waktu tu memanggil mujahidin-mujahidin untuk kembali bersemangat melawan tentera Mongol. Dari ketika itu naiklah kembali semangat tentera Islam melawan tentera Mongol. Dan juga antara sumbangan ialah membetulkan salah faham umat Islam pada perkara akidah terutamanya. Ada juga perkara-perkara lain, tapi banyak dia melawan fikrah-fikrah yang salah ataupun pemikiran-pemikiran yang salah dalam sejarah umat Islam. Ia telah membetulkan penyelewengan-penyelewengan ahli sufi dan sebagainya lah. Okay. Ada yang terlampau mengagungkan guru-guru sampai mengenatepikan hadis-hadis dan juga dalil-dalil Al-Quran. Jadi, beliau memberi sumbangan dalam membetulkan akidah umat Islam melalui penulisan, menulis buku, membetulkan, melawan hujah-hujah yang salah dan juga melalui hujah ataupun debat secara langsung. Okay. Seterusnya, ada info menarik kaitan dengan beliau. Okay. Selama 2 tahun beberapa bulan, beliau mengkhatam Al-Quran sebanyak 81 kali. Dia dalam penjara lah ni. Selama 2 tahun beberapa bulan di dalam penjara, beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 81 kali. Okay. Dan ketika Ibnu Taimiyah di penjara, beliau telah menyampaikan ilmu kepada banduan lain, orang yang ditangkap yang lain. Sehingga ada di antara banduan yang telah tamat tempoh tahanan tidak mahu keluar kerana ingin terus menuntut ilmu dengannya. Jadi, suasana penjara biasanya dipenuhi oleh orang-orang yang jahat. Tapi dalam kes Ibn Taymiyah, disebabkan beliau ni seorang yang alim, beliau telah mengajarkan banduan-banduan sehingga mereka menjadi orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Maka penjara itu seolah-olah menjadi satu universiti, menyampaikan ilmu dan sebagainya. Sehingga ada yang tak nak keluar sebab nak terus belajar dengan Ibnu Taimiyah. Jadi, melihatkan kepada kisah-kisah dan juga akhlak Ibnu Taimiyah tadi, beberapa pengajaran yang kita boleh ambil daripada ini adalah kita mestilah sentiasa berusaha untuk memiliki sifat terpuji. Suka membantu orang, suka menuntut ilmu, hormat guru dan sebagainya. Okay? Yang kedua, umat Islam mestilah berani menegakkan kebenaran. Okay? Kerana jasa Ibnu Taimiyah lah
banyak orang-orang Islam yang terseleweng akidahnya telah kembali kepada kebenaran. Jadi kita mestilah berani menegakkan kebenaran walaupun ada ancaman yang bakal kita terima. Yang ketiga, kita mestilah hormat dan sayang kepada guru. Guru yang menyampaikan ilmu kepada kita, mungkin ada salah silap juga guru, tapi kita mesti ada rasa hormat dan sayang kepada guru seperti yang Ibnu Taimiyah lakukan. Dan yang terakhir, umat Islam perlu sabar dalam memperjuangkan agama. Kita tengok daripada kisah Ibnu Taimiyah ni, sebenarnya beliau ni ketika mana telah meniupkan semangat jihad, okay, orang nampak keberanian dia sangat hebat waktu tu, dia punya nama naik. Jadi ada di antara ulama' sendiri, okay, orang yang berilmu sendiri, yang dengki kepada dia lantas menaburkan fitnah, yang akhirnya dia telah dipenjara disebabkan fitnah-fitnah yang dilemparkan kepadanya. Jadi dia memang selalu betulkan orang ni, betulkan orang tu, terangkan kesalahan yang berlaku dan sebagainya. Jadi ada orang yang tak selesa dengan dia, mungkin ada yang rasa macam kalah dalam berdebat dan sebagainya, maka dia telah difitnah dan sebagainya, menyebabkan dia telah masuk ke dalam penjara. Selain daripada itu, disebabkan dia menegur pada pemerintah lah. Okay. Jadi kita kena sabar dalam memperjuangkan agama Allah, supaya agama Allah akan terus melekat dalam hati umat Islam, insyaAllah. Allahu alam, itu sahaja kelas untuk kita untuk pada hari ini. Jadi jika antum faham apa yang disampaikan dalam kelas pada kali ini, antum boleh terus siapkan latihan yang ada dalam Google Classroom yang Ustaz sediakan. Wallahu alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.